Halo, assalamualaikum. Oh ya, halo. Mas, dari gunanya mana? Ya, saya nggak tahu Pak, kok malah nanya ke saya loh. Cari dulu, baru bilang nggak ada. Ini kan belum dicari, kok bilang nggak ada. Lah, apa hubungan kalau Mas bayar saya lah itu mungkin. Gitu loh, kita nggak ada hubungan kerja nyuruh-nyuruh orang. Kan ya nggak wajar, Mas. Ngapain lah marah-marah? Cepet tua nanti. Heri Gunawan yang mana sih orangnya? Bikin susah orang aja. Telepon aja ribuan kali nggak apa-apa. Ini juga tak silent. Bentar lagi telepon lagi. Oke nggak apa-apa. Assalamualaikum. Biar ini ya, biar bosan. Banyak waktu saya. Tenang saja. Ayo telepon lagi. Nah, telepon lagi. Assalamualaikum. Halo. Udah? Bapak harapan mangkon tekan Mister Pung kan? Sudah beli, sedelat kan? Beli kopon kopon melu. Kopon melu di sini dia apa? Soalnya kontrakan. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Koramil. Iya. Ning Pamul di pokoknya pribadi Ning Pamul. Pokoknya udik ikan. Ya, soalnya lawan bulak balik kan bukatan Bapak Nek. Oh, assalamualaikum. Ini sebelah apa kok kan ngeluh Bapak dikit mau kontrakan Mister Pu ya. Ya, wis nahan ya, Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya ahli kubur, ya waliullah, ya rabbiballah. Hawisna ya, saya ruqyah ya, biar situ sadar ya. Oke, Pak.
Assalamualaikum ya ahli kubur, minal muslimin wal muslimat, wal mukminin wal mukminat. Semoga mati syahid. Jangan gitulah. Lu kerja, lu dapat uang. Telepon gini. Iya, cuman lu enggak usah ganggu orang gitu loh. Alah bacot, bilang biar Gunawan bayar utangnya. Ya udah, Ri, bayar utangnya. Udah gua bilangin kan. Ya Allah, ya salam. Apalagi nih orang. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ingat Tuhan, ingat iya. Iya, udah tak bilangin. Tadi aku kan udah bilang, Ri, bayar utangnya. Lo udah. Udah kan? Yang penting kan udah tak sampaikan, Ri, bayar utang. Udah tak bilang, Ri, bayar utangnya, tuh udah, ya. Oke, lu mau ribuan kali juga boleh lah, telepon aja terus. Boleh apa nih? Lu ngomongnya kasar-kasar, ngata-ngatain orang, nggak tahu orangnya siapa, gitu loh. Ya udah, dikejar aja, laporin polisi, gitu loh. Kalau nggak bisa nagih utang, gak perlu neror orang gitu loh. Mana coba? Ya itu. Ri, siapa namanya? Heri Gunawan. Iya. Si itu ya, si siapa yang apa namanya? Yang perancang busana itu ya.